Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kesemuanya, kembali lagi ya di channel hari-hariku. Kali ini saya memperlihatkan tanaman saya. Ini karena sayanya sakit ya, 2 bulan setengah, jadi gak terawat ya tanamannya nih, jadi kayak gini. Sekarang sih udah mulai lagi, sayanya udah mulai apa, alhamdulillah udah mulai fit. Aduh, ini patah lagi. Siapa ini? Pasti ini si Jemi ini. Sekarang alhamdulillah udah mulai fit, saya udah mulai bertanam lagi. Ini stroberiku, kemarin waktu saya sakit terabaikan. Aku tuh entah kenapa ya, yang namanya bertanam itu suka banget ya, mau itu sayuran, bunga-bunga, atau pohon-pohon, kayu kayak gitu. Itu kayu juga, itu kayu suren ya. Semenjak saya pulang dari Saudi, itu saya dinanamnya di poliklinik kayak gitu. Dipupuk juga. Ini jambu air yang saya suka panen buahnya itu di sana, di atas dakan kayak gitu. Ini saya ngecangkok sendiri guys, insyaallah. Ini baru dipupuk ya, kemarin dipupuk untuk bunga pepayanya nih, udah tinggi. Tapi entah kenapa pepayanya buahnya cuma 3 biji, terus di atas masih kecil-kecil, gak tau pada jatuh kayak gitu. Jambu ini kayu juga, ini siap ditanam di kebun ya. Jadi sebelum ditanam di kebun, saya di ini dulu di polybag biar tumbuh subur dulu, bagus kayak gitu. Ini ada pohon tekokak. Pokoknya itu di sini tuh udah rimbun dari semenjak saya datang, jadinya udah kayak gini. Dulu ini nggak ada pohon-pohonan atau tanaman-tanaman ya, waktu sebelum saya datang juga. Ini ada buah avokado yang gede-gede, masya Allah, super gede. Ini ada yang 900 ya, hampir 1 kilo. Sebenarnya ini udah dipanen sih. Nah sekarang mulai dipanen lagi. Nah ini juga ada buahnya yang masih kecil-kecil, ada juga yang masih lebih kecil dari ini. Ada cengkih, ini pohon salam. Jadi kalau buat bumbu kita nggak mesti beli ya, tinggal petik aja di halaman rumah. Anggurnya baru merambat, belum berbuah, gak tahu kenapa ini. Nah, dikasih obat untuk buah, untuk daun, untuk akar kayak gitu, tapi nggak berbuah. Mungkin bagi teman-teman yang tahu ya cara perawatan anggur itu gimana sih gitu, kasih tipsnya dong. Ini saya punya jeruk limau nih, ini punya pepaya juga. Ada buahnya kecil, ini pepaya California. Ini jeruk limau udah berbuah, buahnya masih kecil-kecil, jadi kita nanti bisa petik dari halaman rumah kalau mau bikin sambal atau bakar ikan asin peda. Serai, pokoknya jadi rimbun banget deh. Itu di situ ada talas padang ya, namanya talas padang kalau di saya itu. Kalau di tempat kalian nggak tahu apa ya, tebu ireng ya, itu tebu
ini singkongnya, masyaallah. 1 tahun ini singkong ditanam, udah tinggi, entah ada betulnya apa gimana nggak tahu. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman, tonton terus video saya selanjutnya dan selanjutnya. Semoga kita channelnya bisa berkembang ya, bisa dimonet seperti orang-orang yang sudah dimonetisasi. Impian masih kayak gitu, tapi kendalanya banyak banget, gangguannya banyak banget ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.